Kau dengan bukan hati. Aku lihat Tuhanku. Aku lihat dengan Yesus bertemu. Aku pandang wajahnya, ini baiklah pemisahkan. Aku lihat dekatnya, kemuliaan Tuhan. Buka dengan buka hati, aku lihat Tuhanku. Bila namaku dipanggil,
bila namaku dipanggil Tuhan. Kerja bagi Tuhanmu pada pagi dan petang, kabarkanlah keajaiban kasih-Nya. Bila hidup ini tamat dan kerja usai sekarang, dan namaku kan dipanggil ke surga. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, aku dipanggil, bila namaku dipanggil, ku ada. Oke, benar-benar masa pola. Gak nulis gak apa-apa tadi anak. Sehingga nyangkut menempatkan aku ya. Tiga lagi. Ya. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati kisah indah sang penanggung, indah tiada terperi. Ceritakan hidup malaika menyambut juru selamat. Mulia Allah Maha Tinggi, damai di atas bumi. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati kisah indah sang penebus, indah tiada terperi. Sendiri di belantara, namanya berkuasa. Karena kita yang digoda, tapi menang akhirnya. Bertahun-tahunnya melayani, penuh derita pedih. Ia dihina, dicaci, juga dikhianati. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati kisah indah sang penebus, indah tiada terperi. Ceritakanlah salib Yesus dan paku yang menembus. Ia mati dan dikuburkan dan bangkit kemudian. Kisah kasih mengharumkan dan nyata diungkapkan. Kudengar bisikan halus, kasih Yesus menebus. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati kisah indah sang penebus, indah tiada terperi. Kita tabur. Ayo, Pak.
masing-masing, kami mau Engkau masih tetap akan selalu memimpin dan menyertai kami, menyertai dalam perjalanan, berikan kewaspadaan, kehati-hatian, kesehatan, perlindungan, dan juga keselamatan. Kami akan terus berdoa supaya kekuatan dan juga penghiburan yang sejati yang berasal dari Tuhan akan selalu bersama dengan seluruh anggota keluarga yang sedang berduka. Kami akhiri acara pemakaman kami ini dengan penuh syukur dan doa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ucapan terima kasih kepada kuburan yang sudah melayani dan juga teman-teman yang sudah melayani. Sebagai pengumuman, nanti malam kita akan mengadakan penghiburan di rumah keluarga. Dan kita bertemu pada pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kiranya kehadiran kita boleh menjadi berkat bagi keluarga yang ditinggalkan dan masih ditinggalkan di perbukitan. Mengundang keluarga untuk berdiri di samping sini supaya kami yang hadir boleh menyapa di tempat. Ah, yeah.
Terima kasih. Baik, saudara-saudara yang ada di Zoom meeting, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam acara pemakaman ini. Acara kita sudah selesai. Kita berdoa untuk keluarga semua supaya mereka boleh mendapat penghiburan dari sorga. Terima kasih untuk kehadiran semuanya. Jadi saat ini kami akan mematikan ya. Terima kasih Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan berkati. Terima kasih.